Hampir semua orang menyukai makanan manis seperti permen, es krim, kue, dan coklat. Meski diminati, pemberian makanan manis yang berlebihan justru bisa mengundang bahaya untuk kesehatan. Kue mungkin bukan jawaban pertama yang terlintas dalam benak kita ketika memikirkan makanan yang baik untuk otak. Namun, dilansir dari VOA Indonesia, seorang koki kue asal Sydney dan pakar kesehatan dari University of New South Wales membuat resep-resep kue yang berdampak baik bagi otak. Koki kue Christopher di Sydney, Australia, mengatakan kue yang dibuat mengandung bayam, kunyit, labu, dan beet. Kandungan yang terdapat dalam kue yang dibuat, menurut para ahli nutrisi, membantu otak tetap sehat. Beet, misalnya, diklaim bisa meningkatkan aliran darah dan melindungi jaringan saraf. Sudah saatnya kita memilah-milih makanan dan minuman yang baik untuk mendukung kesehatan otak dan meningkatkan fungsi kognitif.